biarlah bimbo-bimbo aku pun aku cedik. Aku bayar duit. Syifa start sebagai influencer, sebagai makeup artist. Syifa pernah makeup artist, makeup pengantin selama 2 tahun tau sebenarnya. Orang tak tahu bila tu aku bangun pagi-pagi pukul 5-6 pagi pergi makeup pengantin orang nikah apa semua tu, tapi di label body girl. Ha. So rasa macam benda tu macam tak wajar lah, sebenarnya kita sakit hati tau. So lepas tu berjinak sebab ikut Tila pergi syuting, ikut dia pergi syuting apa semua tu, tapi masa tu Syifa tengah belajar, Syifa memang betul-betul tak boleh fokus dengan berlakon, dan offer pun dapat banyak. Syifa pun dapat rasa yang rezeki Syifa ada juga dalam bidang lakonan, tapi disebabkan kekangan masa belajar dan juga bisnes ni, Syifa terpaksa ketepikan. Dan bila bisnes pun tengah naik, Syifa rasa baik kita fokus kepada yang tengah naik lah, sebab kalau kita fokus kepada dua-dua, takut nanti salah satu je naik, so satu lagi macam sia-sia kan. So Syifa memang nak dikenali sebagai seorang businesswoman sebab kami selesa buat apa yang kita buat. Syifa decide untuk kalau ada offer yang betul-betul memerlukan Syifa, baru Syifa akan pertimbangkan lah. Tapi kalau nak fikir keutamaan tu kepada bisnes lah. Bila nak shooting ni, kita memerlukan komitmen yang sangat besar dan sangat berat kan. So macam Syifa tak bersedia lagi, Syifa rasa better Syifa fokus kepada perniagaan. Perempuan cantik dengan bimbo tu kata biasa, sebab kadang-kadang benda tu pun jadi macam melawak kan. Tapi biarlah, bimbo-bimbo aku pun aku cedik, aku bayar duit. Itu je penting. So bimbo ke, kalau bimbo tu kita boleh ubah dengan kita mencari ilmu, kita boleh berguru, kita boleh ada mentor kan. Tapi tak menjadi isu kalau bimbo tapi berduit. Syifa tak pernah lagi lah dapat yang just direct cakap dengan Syifa bimbo, just komen-komen tu biasa lah kan. Tapi Syifa rasa apa yang kita orang kecapi sekarang, adik-adik kita kecapi sekarang, kekasih adalah the best revenge.